Terima kasih.
Allah, Engkau luluskan, Engkau mudahkan ya Allah, Engkau lapangkan jalan kemenangan pasangan nomor 03 Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ya Allah, berilah kemenangan yang hilang kemilang ya Allah, berilah kemenangan ya Allah, satu putaran ya Allah, walaupun secara saya tidak mungkin, tapi dengan kehendak-Mu ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, kami yakin ya Allah, beliau akan menang satu putaran dengan kemenangan yang hilang kemilang untuk membawa Indonesia ke arah Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Pak Capres, nanti ketika yakin Bapak jadi presiden, saya hanya titip undang-undang pesantren diimplementasikan sampai ke tingkat daerah, sehingga apa yang sudah menjadi undang-undang pesantren ini betul-betul akan bisa terlaksana dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih maju lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang sebentar ini tadi sudah bisa memberikan gambaran bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat. Rakyat itu setiap pemilu pasti ada harapan. Ingin hidupnya lebih baik, ingin mendapatkan perhatian. Maka ketemu ibu-ibu, mohon maaf, yang dari keluarga miskin, Pak Ganjar, anak saya kok nggak bisa sekolah. Sekolah itu bagian investasi paling baik. Gara-gara saya sekolah, sekolahnya tinggi, saya di kelas beliau di UGM waktu itu, gara-gara bisa sekolah, beliau jadi jenderal, saya jadi gubernur. Karena enggak, kalau nggak sekolah mungkin, ya enggak. Kecuali ya memang rezekinya berbeda. Maka sekolah menjadi investasi penting. Kami waktu itu di Jawa Tengah buat sekolah SMK untuk orang miskin, keluarga miskin maksud saya, dan gratis. Sekolahnya semua mondok di sana. Di sekolahnya kita kasih makan, kita kasih ini. Luar biasa Bapak Ibu. Begitu 3 tahun dia lulus langsung bekerja. Keluarganya dibantu, dia hormat sama orang tua, sayang sama orang, karakternya bagus. Cuman 3 tahun. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun selesai sekolahnya. Ini politik masih, ini 3 tahun sekolah. Begitu 3 tahun sekolah selesai itu, maka sekarang kita dorong cari keluarga miskin. Kita sekolahkan sampai sarjana. Cocok loh. Cocok ya. Terima kasih.
Kalau di setiap ujung di desa internetnya kencang, hus, kencang, dia bisa mengembangkan bakatnya, internetnya murah, mau nggak internet gratis? Tapi untuk anak-anaknya yang sekolah, ya, untuk anaknya yang sekolah. Tapi saya pelaku UMKM, Pak, boleh nggak? Nah, itu boleh. UMKM juga boleh mengakses, sehingga internetnya murah, kenceng, maka dari desa sekalipun, kita akan bisa mengembangkan seluruh potensi. Maka anak muda di desa, perempuan muda di desa, mereka juga akan bisa mengakses semuanya. Itulah kehebatan yang nanti kita miliki. Ya, Bapak Ibu, saya titip agar kita bisa menjaga cuman ibu-ibu, target pertama kita adalah menang. Target pertama apa? Menang. Saya punya saudara yang mengasuh saya sejak kecil dan dia tinggal di Lampung. Apakah kakak saya Mbak Sri masih ada di sini? Kalau masih ada boleh dinaikkan ke panggung? Boleh ada enggak? Ini kakak saya yang mengasuh saya sejak kecil, memandikan saya, nyuapin saya, dan sekarang tinggalnya di Lampung. Boleh naik ke atas? Ya. Oke. Nah, ini kakak saya, namanya Mbak Sri. Sejak saya bayi, kakak saya inilah yang mengasuh saya. Sudah puluhan tahun kami tidak pernah bertemu, puluhan tahun. Dan ternyata kami cari-cari, alhamdulillah saya sempat bisa sampai ke rumahnya. Kakak saya masih sehat. Beliau adalah putra Pak D saya, tapi sejak kecil bersama kami, jadi sudah mengerti bagaimana kita saling tolong-menolong antar keluarga, saling membantu antar saudara, dan alhamdulillah sekarang saya dipertemukan di Lampung dengan kakak saya yang mengasuh saya sejak kecil. Terima kasih Mbak Sri ya. Oke, nanti Mbak Sri ikut nyoblos sana ya. Ya, Mbak Sri ikut nyoblos nanti di sana. Salaman dulu. Oke, kala, ya. Ayo kita hitung sama-sama. Ya, siap. 1, 2, 3. Alhamdulillah, nomor 3 telah coba.